maka perlu ditinjau. Mengenai BBM, kenaikan BBM, itu kan memang beban subsidi negara itu kan besar sekali. Ya. Subsidi kita itu lebih dari 500 triliun. Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang bagaimana kita supaya BBM subsidi ini bisa sistem, bisa apa, bisa berlanjut ya. Ini sedang dipikirkan. Jadi itu masih dalam penggodokan saja, masih dalam pembahasan apakah akan dinaikkan atau tidak, tapi bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Jadi APBN kita bisa menopang, tetapi juga tidak kemudian kita sampai tidak mampu memberikan subsidi. Ini. Dan ini sudah ditetapkan untuk 2023, sudah ditetapkan.